Baik, terima kasih rakan setugas kita Wali dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Blight. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat, ceria-ceria selalu dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana sahaja berada. Dari daerah Blight Auda, saya kongsikan dulu antara acara-acara semasa yang akan berlangsung, antaranya ialah Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blight dengan kerjasama Minda Youth Movement atau MYM akan menganjurkan program Kem Bina Semangat yang akan dijadualkan berlangsung selama 3 hari 2 malam, iaitu bermula pada 22 hingga 24 Ogos, iaitu bermula pada Selasa hingga Khamis di Bangunan Persatuan Belia nombor 148 Simpang 24 Jalan Panglima, Ibu Pejabat Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blight. Seterusnya Auda, mungkin bagi Auda yang belum lagi merancang untuk ke mana-mana di hari Ahad ini ataupun di hujung minggu ini, Auda bolehlah membawa keluarga ke untuk menyaksikan ya pertandingan berpulut kikik kebangsaan bagi tahun 2023, di mana ianya akan diadakan pada hari Ahad ini, iaitu 20 hari bulan Ogos. InsyaAllah bermula pada jam 8 pagi hingga 5.30 petang di Padang Sekolah Rendah Sungai Teraban, Kuala Belait. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Memiliki kucing sebagai peneman hidup adalah satu nikmat paling bahagia yang diidamkan oleh para pencinta haiwan. Mempunyai haiwan peliharaan bukan suatu perkara yang boleh diambil ringan. Ini kerana kebajikan mereka adalah komitmen dan tanggungjawab sepenuh masa demi memastikan kehidupan mereka terjaga. Kucing yang kupelihara, ya mixed breed, Maine Coon sama Persian. Jadi mungkin boleh kongsikan macam mana cara penjagaan kucing jenis ini? Jenis kucing ni sama macam kucing lain, ini ada jauh beza lah. Ya kalau dibagi makan, kuat bermain jenisnya, kuat tidur especially. Masa mula memelihara, masa COVID hari itu, anak seorang saja, jadinya bila kucing stray cat datang minta makanan tu kami bagi. Lepas tu anak mau kucing, tapi kucing ni masalahnya orang come and go stray cat, jadi kami balikannya satu ekor kucing. Jadi satu ekor kucing jadi bertambah dua ekor, lepas tu tambah anaknya lagi jadi lima ekor. Itulah. Yang awal kucing masa muda teenage dulu kucing stray cat, tapi bulunya panjang. Mungkin dia LH kali, chapter kucingnya. Kami bagi mandi tu dalam sebulan lebih, dua bulan tu dimandikan tiap, di grooming apa. Makanannya pun, yang ni bersuplemen je lah. Pasal supaya bulunya tu selalu bisai apa? Ni orang kambang, lawa macam tu. Kucing ni macam keluarga je rasanya. Macam anak je rasanya. Bukan macamnya orangnya binatang peliharaan saja, tapi one of family je. Faktor penjagaan kesihatan haiwan peliharaan perlu dititik beratkan agar tidak menyeksa makhluk yang dicipta Yang Maha Esa itu. Seperti manusia juga perlu penjagaan raspi aspek kesihatan dan kebersihan. Ada kadang-kadang 20 kali di rumah. Apa saja jenis kucing? Mostly campuran sama tempatan lah saja. Kalau kami last time at least seminggu
macam dua kali mandilah sebenarnya untuk maintainkan bulunya. Makanannya mix, kadang Smart Hut, RC. Yang mix lah basah sama yang kerupuk. Memang suka dari dululah. So dulu slowly macam start dari kucing tempatan kan, sekong. Lepas tu slowly somehow keluarga pun ada cuma bagi-bagi kucing. You know? Ada kucing yang more kinder, so kami just ambil lah sejak daripada dibuang secara tu kan. Keputusan untuk menjadikan kucing sebagai haiwan peliharaan perlu dibuat bersama persediaan dan ilmu yang cukup kerana banyak faktor perlu diambil kira. Mulanya sebenarnya Inda minatlah. Tapi anak-anak ni macam kan mau binatang atau apa. Jadinya melihara itu juga, mencuba-cuba. Kandang ada dua yang besar-besar di rumah atau. Jadinya yang perlu dijaga kalau yang panjang cuman ini panjang bulu cuman ini jenis cuman ini ya terpaksa itulah macam ya bulunya pandai terbang jadinya ya terpaksa dia itulah sisirnya orang disikat apa sebenarnya melihara kucing ini indah pelang payah benarlah bagi orang yang mula-mula kan memelihara kucing ini orang baru starting lah contoh. Paling senang cuba dulu yang kucing lokal. Kadang-kadang orang banyakkan macam membiarkan kucing-kucing atau di jalanan, di hutan, di apa, di kadang-kadang di bangunan-bangunan kosong apa kan. Boleh kamu ambilnya orang untuk dipelihara. Membela kucing dipercayai merupakan satu terapi emosi yang paling baik. Bukan itu sahaja, ia juga dapat mengurangkan tekanan perasaan dan kesunyian, mengurangkan emosi negatif dan membuatkan auda menjadi lebih bahagia. Setiap orang mempunyai cara penjagaan yang berbeza. Namun, yang paling penting, sekiranya ingin memelihara haiwan peliharaan seperti kucing dan lain-lain, dinasihatkan untuk betul-betul menjaga kebersihan diri dan haiwan peliharaan kerana kuman sangat mudah menjangkiti sekiranya terdedah kepada kekotoran. Dan jika ingin memberikan makanan tambahan, pastikan terlebih dahulu untuk mendapatkan nasihat daripada pakar.